wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa khulafaihi wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan kenikmatan, diberikan kelapangan masa, diberikan rezeki, diberikan kesihatan, tak lain tak bukan hanyalah untuk kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekalian jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Jadi ulama mendatangkan persoalan, kenapakah Allah SWT menyebut jin dulu sebelum manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adakah ada sudut kemuliaan di sana? Maka di sana ulama tafsir mengatakan daripada sudut penciptaan. Maka alam ghaib ini, makhluk alus ini terlebih dulu diciptakan daripada manusia. Maka kerana itu diawali sebutan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi pada hari akhirat kelak, siapakah yang paling pertama ataupun yang utama yang didahulukan untuk dihisab? Manusia. Jadi di sana ada kelebihan kita menjadi manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di kalangan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu adalah ahsani taqwim. Seelok-elok, semulia-mulia, secantik-cantik, seindah-indah rupa. Maka manusia yang seindah-indah rupa dan seindah-indah akhlak itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita mempelajari segala akhlak yang datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan segala amalan ibadah ini yang dipertunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita dan bersyukurlah kita hari ini, kita sebagai seorang manusia. Jangan kita sia-siakan. Kerana apa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahawasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Manusia ini Allah Ta'ala ciptakan kemudian diletakkan di atas muka bumi. Kenapa Allah Ta'ala jadikan muka bumi dan Allah Ta'ala isi di dalamnya manusia? Kerana apa? Mazra'atul akhirah, merupakan cucuk tanam yang kita bakal tuai di hari akhirat kelak. Jadi inilah tempatnya dan inilah medannya. Maka dunia itu berkait rapat dengan agama. Selayaknya di atas muka bumi ini kita menegakkan agama Islam dan kita mempraktikkan kehidupan sebagai seorang Islam. Kerana apa? Tidak lain Allah Ta'ala menjadikan bumi ini untuk kita beribadah kepada-Nya. Kita meletakkan dahi kita di atas tanah. Minha khalaqna wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum maratan ukhra. Daripada tanah kita dijadikan, kemudian daripada tanah kita kembalikan, dan kita dibangkitkan semula daripada tanah. Itulah dunia, itulah bumi. Jadi muslimin muslimat mati Allah, maka tak kala mana kita berada di atas muka bumi ini, ulama tasawuf mengatakan gambaran kehidupan akhirat kita adalah cerminannya di atas muka bumi. Muka bumi ini cerminan kehidupan di akhirat. Itu yang dimaksudkan. Bagaimanakah yang dimaksudkan oleh ulama tasawuf ini? Bahawasanya dunia ini adalah cerminan hidup di alam akhirat. Lihat pada waktu solat, ketika mana di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala memanggil sekalian manusia. Maka nisbahnya di atas muka bumi ini cerminannya tak kala mana kita mendengar laungan azan. Bagaimanakah keadaan kita ketika itu? Bagaimanakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Adakah kita saja buat dia? Adakah kita mengutamakan kerja-kerja yang lain selain daripada kita mengutamakan tuntutan dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu cerminan kita di akhirat kelak. Jika kita bersegera melakukan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala menyegerakan urusan kita. Ha, itu cerminannya. Maka apabila lawangan azan, kita bersegera menuju ke solat, tempat solat. Dan kemudian begitu juga keadaannya ketika mana kita berada di akhirat, Allah SWT menyeru sekalian manusia itu untuk dihisab. Maka apakah di hadapan Allah SWT kita boleh bergerak-gerak, kita boleh terkuil-kuil, kita boleh terkeruk-keruk, kita boleh menyalahkan antara satu sama lain? Tidak. Pada hari tersebut merupakan hari yang paling dahsyat, yang paling ditakuti oleh sekalian makhluk. Maka Allah SWT katakan, Allah SWT menawarkan, siapa di kalangan manusia ini yang nak dihisab, maka tak ada seorang pun yang berani ke hadapan untuk dihisab oleh Allah SWT. Jadi di atas muka bumi ini, tak kala mana kita pergi menunaikan solat dan kita melakukan solat, ketika mana kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meletakkan tangan, maka adakah kita boleh bergerak-gerak lagi di dalam solat? Itulah cerminannya, tak kala mana kita di akhirat kita hanya berdiam. Dalam pada mana? Dalam pada itu kita memuji tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita membacakan suratul Fatihah. Maka di akhirat tak kala mana kita berharapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, kita menunggu buku amalan kita. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimal ma ashabul shimal, di dalam surah Al-Waqiah. Maka orang yang mendapat buku amalannya itu daripada tangan sebelah kanan ataupun yang dapat daripada hadapan, maka berbahagialah dia. Adapun yang mendapat buku amalan daripada sebelah kiri ataupun dicempakkan ataupun dilontarkan daripada belakang, maka tunggulah bahawasanya di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan siksaan. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan tempat yang mana di situlah engkau akan merasakan apa yang aku janjikan di atas muka bumi. Jadi seperti yang saya katakan pada minggu-minggu yang lepas, neraka itu bahan bakarnya terdiri daripada orang-orang kafir. Batu-batu sembal, batu-batu berhala itu menjadi batu api di dalam api neraka, menjadi bahan bakar di dalam api neraka. Jadi pada ketika itu Allah SWT mengutuskan para malaikatnya untuk mengazab, memberikan siksaan, memberikan kepedihan kepada orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini sekali-kali tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun perintah tersebut Allah Taala memerintahkan untuk mengazab kita, maka kita akan diazab oleh malaikat. Sehinggalah Allah SWT katakan berhenti, maka dia akan berhenti. Jadi kesempatan umur yang Allah Taala berikan kepada kita, penuhilah kehidupan kita ini dengan beribadah kepada Allah. Beribadah ini ada umum, ada khusus. Jangan kita hanya melihat ibadah ini hanya di dalam masjid. Ruang lingkup ibadah ini luas. Luas. Banyak. Dalam pada kita melakukan ibadah, jangan kita lupakan kewajipan kita. Duduk masjid daripada pagi sampai ke malam. Habis kita tak fikirkan ke tentang tanggungan-tanggungan kita yang berada di rumah? Kewajipan-kewajipan yang lain pun adalah sebagai satu ibadah jika kita melakukan dengan kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap perbuatan kita. Ulama beritahu, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya memberitahu bahawasanya innamal a'malu binniyat, itu terbagi pada tiga. Niat kita ini, kita kena buat sesuatu, kita niat kebaikan sebelum buat, kita niat. Yang kedua, ketika mana kita melakukan pekerjaan tersebut, kita niat. Dan yang ketiga, ketika mana kita selesai melakukan pekerjaan tersebut, kita niat. Kenapa sampai tiga kali niat? Untuk menjaga amalan tersebut. Ada setengah manusia, setengah orang dibantu orang, mula-mula niat dia baik. Dia nampak tayar motor pancit tepi jalan, dia
offer diri dia untuk bantu. Dia bantu, tengah-tengah dia bantu, orang yang dia tolong tu buat dek je, pergi order air, pergi minum, pergi makan. Awak siapkan dulu motor saya. Marah tak orang yang tiba-tiba dia nak bantu tu, marah tak? Marah. Jadi sebab tu Ibn Rajab Al-Hanbali kata, tengah-tengah buat kerja tu niat lagi. Ya Allah, peliharalah niat aku, amalan aku, kebaikan aku ini sehingga ke akhirnya. Bila kita dah selesai buatkan, kita betulkan tayar motor dia yang pancir tu, dah siap Alhamdulillah, okey dah, Assalamualaikum, start jalan, Allah Akbar, tanpa mengucapkan terima kasih. Maka apakah perasaan kita pada ketika itu? Kau tengah aku buat, dah jangan kau pergi minum, dah siap kau jalan aja. Terima kasih bukan berbayar pun. Nampak? Maka bagaimana amalan dia? Mula-mula tu baik, pertengahan dan akhir habis, rosak amalan. Jadi kita kena jaga. Di akhir pun kita kena berniat semoga apa Allah Ta'ala terima. Jauhkan kita ini membantu ataupun menolong orang, jauhkan daripada sifat riak, jauhkan daripada sifat tunjuk, menunjuk, menunjuk-nunjuk. Okey tak aku tadi? Okey tak aku tadi? Kena jaga-jaga amalan kita. Baik, kerana apa? Amalan itu innal lazina amanu wa amilu. Dalam Al-Quran ni kena faham uslub. Dia ada dua uslub. Contoh uslub di dalam Al-Quran yang saling bergandengan. Pertama, innal lazina amanu. Orang yang beriman itu mesti beramal. Dia tidak boleh iman sahaja tidak amal, tak boleh. Dia mesti berseiringan. Innal lazina amanu. Buka Al-Quran, buka mana-mana surah, innal lazina amanu wa amilu salihan. Orang yang beriman itu mesti memperbuat ataupun beramal perkara-perkara yang salihat, yang baik, yang terpuji. Contoh uslub kedua yang saling bergandengan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak akan berpisah. Orang yang mengajak ke arah kebaikan, secara automatik dia menghalang orang tersebut daripada melakukan kemungkaran. Ini dua uslub. Dia banyak lagi, tapi yang boleh saya kongsikan pada pagi yang penuh berbahagia ini, dua uslub. Jadi kita baca Al-Quran tu kita perhatikan, kenapa ayat-ayat yang sama, kenapa perulangan-ulangan ayat yang sama. Di sana terdapat rahasia-rahasia yang Allah SWT ingin sampaikan. Bahawasanya setiap amalan itu mestilah dengan keimanan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sambung bacaan kitab Al-Arba'in Hadisan Lisiddiqiyah. Al-Fatihatu ila masyakhina wa muallimina syai'u lillahi lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 7, hadis yang ketujuh. Maaf, hadis yang keenam. Al-hadis as-sadis. Bagi isnadina al-muttasil ila masyakhina. نسأل الله ينفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. عن أنس أيضا. Kenapa dia bermula dengan an Anas أيضا؟ Kita lihat pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima itu daripada Anas. Maka dia tambah an Anas أيضا. Begitu juga daripada Anas. Maksudnya an Anas أيضا. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghalang, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima
akan taubat daripada setiap orang yang ankuli sahibin, daripada setiap orang yang melakukan kesesatan ataupun melakukan pembaharuan di dalam agama, melakukan kesesatan ataupun melakukan pembaharuan di dalam agama, hatta yad'a bid'atahu, sehingga dia benar-benar meninggalkan kesesatan tersebut. Baik, muslimin muslimat rahimani Allah, perkara bid'ah ini telah pun kita selesai membincangkan satu kitab sebelum kita masuk kepada hadis ini. Yang lepas telah saya bacakan kitab, apa nama tajuk kitab tu? Fi khatar, ummatuna fi khatar. Umat manusia di dalam keadaan yang bahaya. Jadi di dalam kitab tersebut telah kita mempelajari apakah yang dimasukkan dengan bid'ah. Maka bid'ah itu kata ulama terbagi kepada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Jadi yang dimasukkan di dalam hadis ini adalah bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Apa maksud bid'ah yang sesat ini? Pembaharuan di dalam agama yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat manusia yang melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Islam ataupun syariat Islam. Seperti contohnya orang yang mengangkat salib ketika mana ingin melakukan solat. Kan? Kita solat angkat takbir, dia solat angkat salib. Maka itu merupakan bid'ah, pembaharuan dalam agama. Baru, belum pernah dengar lagi kita orang solat angkat salib tapi dia buat. Jadi perkara tersebut sesat, terkeluar daripada ajaran Islam, tidak diajarkan. Ataupun golongan-golongan yang musyabbahah, mujassimah, yang menyamakan kesedudukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk ciptaannya, maka perbuatan tersebut adalah bid'ah dolalah, perbuatan ataupun pembaharuan di dalam agama yang sesat. Maka sekali-kali Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima taubatnya. Allah tidak menerima taubat. Inna Allah hajaba taubat. Hajaba ni berhijab. Hijab ni macam apa? Tu namanya hijab. Yang warna merah tu, langsir tu pun boleh dipanggil hijab. Ataupun perempuan yang memakai niqab pun dipanggil hijab. Bila kata hijab tak nampak. Jadi dalam hadis ni tak boleh kata Allah SWT tak nampak taubat. Tapi dimasukkan di sini Allah SWT tidak menerima. Orang-orang yang melakukan pembaharuan yang sesat di dalam agama untuk bertobat kepada Allah, maka Allah Ta'ala tidak menerimanya. Golongan mujassimah, musyabbahah, menyamakan kesedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sama seperti manusia, maka kena berhati-hati. Di dalam hadis ini telah menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalang, tidak menerima taubatnya. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Tiada satu yang seumpama, yang serupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Sufyan mengatakan bahawasanya bid'ah itu, perkara-perkara bid'ah itu adalah perkara yang amat disukai oleh iblis. Bid'ah yang sesat itu amat disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa iblis lebih suka perkara-perkara kesesatan daripada maksiat? Jawapannya apa? Orang yang melakukan maksiat bertaubat. Adapun orang yang melakukan kesesatan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka itu di kalangan orang-orang yang sesat. Maka iblis suka. Kerana apa? Dia akan terus jauh dan jauh daripada agama. Jadi apabila kita melihat di sini perkataan taubat, adakah benar-benar Allah Ta'ala tidak menerima sehingga ke akhir ayatnya? Jadi ulama katakan di sini
sahibul bid'ah. Orang yang melakukan kesesatan itu mestilah dia ketahui terlebih dahulu bahawasanya yang dia buat itu sesat. Contoh yang solat mengangkat salib, ataupun contoh orang yang berfikiran bahawasanya Allah SWT itu daripada getaran, baru dah baru. Maka dia mesti kenalkan, dia mesti kenal pasti bahawasanya perbuatan dia itu adalah perbuatan yang sesat, dan dia mengiktiraf bahawasanya dia telah melakukan perkara-perkara yang sesat. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya jika dia bertaubat. Kalau dia hanya sekadar tahu aku sesat gitu sahaja, maka dia belum cukup lagi. Dia kena tahu yang dia itu telah sesat dan dia perlu kembali ke pangkal pangkal jalan. Allah SWT akan mengangkat hijab dan Allah SWT menerima akan taubatnya. Jadi orang yang sesat ini jika dia tidak sedar dan jika dia tidak tahu akan kesesatannya, ulama kata apa? Dia akan terus sesat sehingga ke hari kiamat. Ini berhati-hati. Adapun orang yang melakukan maksiat ini, apabila Allah SWT memberikan tunjuk kepadanya, dia akan bertobat. Bertobat. Maka di sana ulama mengajar kita supaya kita sentiasa beramal dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa kita, menerima taubat kita, dan jangan sekali-kali Allah Taala menjadikan perkara-perkara maksiat yang kita lakukan itu sebagai penghalang daripada Allah Taala menerima taubat kita. Wallahu a'lam bissawab. Kembali kepada kita dosa-dosa besar. Muka surat 21, mengatasi dosa-dosa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'. Muka surat 22, perenggan ketiga. Rasa berdosa mengancam keamanan manusia dan menjadikannya selalu hidup dalam lingkungan bahaya. Itu dia. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ini mengancam keamanan, kemudian menjadikan kehidupan manusia itu di dalam bahaya. Itu keburukan dosa. Dosa ini jangan disimpan. Kita dah buat dosa, nanti dah malam nanti aku bangun aku taubat. Jangan. Dosa ni jangan disimpan. Terus menerus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus menerus kita bertaubat. Jangan kata dalam seminggu aku nak taubat pada hari Jumaat aja. Jangan. Setiap hari mesti bertaubat. Kita kena sedar. Kita ini pendosa, manusia yang kerap kali melakukan dosa. Banyak dari masalah-masalah jiwa, hati disebabkan oleh perasaan kita yang diliputi dosa atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan dan yang kita berharap tidak melakukannya. Maksudnya apa? Kebanyakan masalah-masalah hati kita ini keadaan tidak tenteram, sakit hati kepada orang, tidak mudah melihat kesenangan, tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia, tidak boleh tengok orang lain berjaya daripada dia. Dia mempunyai penyakit hati. Apa sebab penyakit hati itu? Hati dia telah diliputi oleh dosa. Dan di sini dia menyatakan dosa-dosa yang dilakukan dan dosa-dosa yang dia tidak harap untuk melakukan. Maksudnya apa? Dia lakukan dalam keadaan yang dia itu sedar. Dia lakukan dosa dalam keadaan yang dia itu sedar. Dan yang kedua, dalam keadaan yang dia tidak sedar. Ini yang kena hati-hati ni. Sebab tu sebanyak kali saya ulang, ketika mana kita berdoa, ampunkanlah ya Allah dosa-dosaku dalam keadaan aku sedar dan dalam keadaan aku tidak sedar, dalam keadaan terang-terangan ataupun di dalam keadaan
rahsia dalam keadaan yang tidak nampak. Maka perasaan-perasaan ini menimbulkan kegelisahan pada diri kita yang dianggap sumber segala kepayahan dan keadaan-keadaan ini, hati. Jadi setiap manusia ini, kemuliaan yang Allah Ta'ala letakkan, Allah Ta'ala letak sekeping hati. Maka hati itu, di dalam sebuah hadis kata, jika baik hati tersebut, maka baiklah orang tersebut. Jika rosak buruk hati orang itu, maka begitulah sebaliknya. Jadi hati ini komponen penting di dalam kehidupan kita, perkara penting untuk kita pelihara, kita jaga hati. Jadi orang yang melakukan dosa, hati dia tidak tenteram. Benda ini ataupun perkara ini kita boleh lihat dengan mata kita. Kita boleh berfikir, lihat. Orang yang menyerahkan, yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala mana ditimpakan oleh apa-apa sahaja bala ataupun bencana, maka apakah yang dikatakan? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Adapun orang yang tidak tenteram hatinya, yang sentiasa melakukan dosa, tidak mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatinya, ketika mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah yang dikatakan? Bahawasanya celakalah siapa penciptanya. Dia tidak menerima akan musibah yang melanda kepada dirinya. Itu dah tiba kepada tahap yang kritikal. Orang yang sentiasa mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jiwanya, maka dia pasti dan pasti akan diuji oleh Allah. Orang yang sentiasa mengutamakan dunia di dalam hatinya, pasti dan pasti dunia akan mengujinya. Kalau hari ini yang menguji kita itu adalah perkara-perkara berbentuk duniawi, maka cepat-cepat kita koreksi. Kekurangan kita beriman tu sebab dunia. Allah jangan jadikan dunia itu sebagai matlamat hidup. Gunakan untuk menjadi matlamat akhirat. Jadi ini kita kena faham. Jadi ulama tasawuf mengatakan, bagaimanakah kita menilai diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap pergerakan perbuatan kita, maka sedekat itulah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan diri kita. Orang yang mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutamakan dia. Adapun orang yang tidak mengutamakan Allah, tidak mendahulukan syariat, tidak mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya katakan pada mukadimah tadi. Kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah cerminan bagi akhirat kita. Segalanya kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang utama, di akhirat Allah Taala akan mengutamakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutamakan kita. Penyakit-penyakit jiwa tidak lain hanyalah penyakit-penyakit hati sanubari yang terjadi sebagai alat untuk melarikan diri dari penyiksaan jiwa atau zat atau celaan terhadapnya. Perasaan berdosa menghasilkan hal-hal berikut. Yang pertama, kegelisahan dan was-was serta histeria. Orang yang terus berterusan melakukan dosa ini, dia merasa gelisah. Dia merasa gelisah. Hari ini kalau tak dapat nak jatuhkan orang, dia rasa tak sedap. Dia rasa terancam kedudukannya. Moga Allah Ta'ala jauhkan sifat dan perasaan ini daripada hati kita. Was-was yang kuat. Orang yang ada penyakit was-was ni, hati-hati. Mudah dimasuki oleh jarum syaitan. Maka perbanyakkanlah membaca surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
ada pun yang menjadikan manusia itu was-was. Was-was ni macam baik. Ih, aku kalau buat ni nanti orang panggil aku haji. Aku kalau macam ni nanti ha. Jadi penyakit. Bukan hanya sekadar penyakit nak kita, aku dah basuh tangan ke belum? Aku ambil wuduk ni dah basuh kaki ke belum? Bukan was-was macam gitu. Contoh yang lain dalam orang angkat takbir, Allahu Akbar, macam-macam versi. Ada versi Ottoman, ada versi tepuk amai-amai. Ada versi tabik lagi tu kan. Allahu Akbar. Kegelisahan. Maka hilangkan perkara-perkara tersebut. Hati ni, perkara yang di dalam hati ni, yang tahu siapa? Tuhan dia. Apa yang saya sedang bisikkan dalam hati ni, tuan-tuan dan puan-puan tak dengar? Dengar tak apa yang saya sedang cakapkan ni? Saya sedang cakapkan, Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan ini adalah ahli syurga. Dengar tak? Saya dah cakap, dengar lah. Tadi yang saya tak cakap, tak dengar. Memang tak dengar. Yang tahu siapa? Tuhan dia. Sebab itu di dalam Al-Quran, ma tukhfu nafi sudurikum aw tubdu ya'lamullah. Di akhirat bukan hanya sekadar Allah SWT menghisap perbuatan zahiriah, bahkan batiniah akan dihisap. Segala yang kamu sorokkan di dalam sanubari, di ujung hati kamu itu pun Allah Akbar. Jika ada sedetik perkara keburukan yang ada di hati kita, cepat-cepat istighfar. Ini memang Allah Akbar. Selalulah beristighfar kepada Allah SWT. Jangan kita kata aku rasa aku hari ini aku tak ada buat jahat ke orang, kan? Istighfar. Jangan tunggu buat salah baru istighfar. Maka kita tak kenal mana salah, mana yang betul. Istighfarlah. Istighfar. Yang kedua, khayalan. Sakit tanpa adanya satu penyakit yang sebenar dalam tubuh. Orang yang kuat, khayalan yang tidak munasabah. Perancangan dia, perancangan untuk menjatuhkan. Okey, mula-mula aku bangkah dia. Bila dia dah jatuh, aku tombangkan something. Dia sakit, aku buat-buat tak nampak. Dia berkhayal perkara-perkara yang buruk. Allah Allah. Hatinya itu sakit. Dia suka buat bila sampai orang itu jatuh, tersembak, baru rasa puas hati dia. Ini penyakit orang kita. Kita tahu sekarang, ini penyakit orang kita. Suka melihat orang lain tersiksa, suka melihat orang lain dalam keadaan sakit. Jangan. Perkara ini sebenarnya bukan kita melihat daripada segi zahirnya orang tersebut sakit, maka urusannya selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi urusan kita belum selesai. Urusan kita belum selesai. Akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan hisab. Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersoalkan setiap apa yang ada di dalam tubuh badan kita. Kegoncangan-kegoncangan jiwa yang menyebabkan tingkah laku yang dikenal pasti dengan kegagalan dalam pekerjaan dan perkahwinan dan hubungan-hubungan sesama manusia, dengan pengertian umum, atau yang mendorong penderitaan untuk berbuat kejahatan, berjudi, ketagihan, minuman keras dan dadah, atau bersikap bodoh dan malas. Jadi orang yang hidup penuh dengan dosa ini, segala tingkah lakunya merupakan langkah orang yang gagal. Hidup dia itu tidak pernah merasai kemanisan iman. Dalam kitab ni kata apa? Kalau bekerja, kerja dia itu gagal. Kalau dia dah berkahwin, perkahwinannya itu tidak mendapat rahmah. Tak ada mawaddatan wa rahmah. Tidak ada rasa seronok, tidak ada rasa rahmat. Begitu juga hubungan-hubungannya bersama manusia. Dia dilihat liar. Nyampah. Ulama beritahu, manusia itu cerminan diri kita. Apabila kita berhadapan dengan manusia, orang tersebut tak suka kita, itulah cerminan kita sebenarnya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang
disukainya. Jadi kita ni kalau nak tahu perangai kita macam mana, kita tanya siapa? Tanya kawan kita. Haji, Haji tegur saya, Haji, apa yang Haji nampak tak elok? Ha, macam itu kan? Ada ke kita boleh fikir, kita tengok cermin, kita tengok, kalau kita betulkan keadaan daripada sudut luaran tu bolehlah kita perhatikan cermin. Tapi untuk kita mengetahui sikap kita, kita tanya kepada sahabat yang kita percayai. Dan sahabat tak kala mana ditanyakan tentang kawan-kawannya yang nak memperbaiki diri, bertanyakan tentang diri dia untuk dia memperbaikinya, maka kita wajib beritahu perkara yang sebenar. Sebenarnya aku dah lama melihat tentang perkara-perkara yang kau lakukan itu adalah kesilapan. Contohnya apa? Kau suka menjerit-jerit di hadapan khalayak ramai. Itu perbuatan yang subul adab, yang tidak elok. Ataupun kau makan berlari, ataupun kau dan isteri kau tidak ajak isteri kau untuk menutup aurat. Jadi perkara-perkara tersebut wajib disampaikan dengan kebenaran. Jangan kita cover, eh tak, okeylah kau apa semua untuk kita mendapat kepentingan, maka kita yang berdosa. Dan, jadi selepas ini kalau kita ada sahabat baik kita, kita tanyakan tentang bagaimana kau melihat akhlakku. Komen, cakap, beritahu. Supaya apa? Hubungan kita bersama dengan manusia itu menjadi hubungan yang baik. Seterusnya, rasa takut, fobia, iaitu rasa takut yang merupakan penyakit terhadap sesuatu atau sikap tertentu atau perbuatan yang tidak boleh dikendali atau dikuasai. Ha. Takut nanti dia kaya, takut nanti dia berjaya, takut nanti dia bermula dengan takut. Takut nanti bisnes dia berjaya, takut nanti dia ni jadi orang yang hebat, takut nanti dia boleh naik, takut nanti dia boleh meminta aku, takut nanti jawatan dia tu tinggi pada aku. Semua dia mulakan dengan takut. Jadi orang-orang sebegini kita tahu dan kita kenal. Allah SWT kurniakan kepada kita akal dan mata untuk kita melihat dan kita berfikir. Golongan-golongan manusia yang kitab ini sebutkan, orang yang sentiasa takut jatuh, orang yang sentiasa menyukai manusia-manusia lain jatuh, orang yang hatinya itu tidak benar. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang jiwanya tidak tentera. Maka pengaruh agama dalam mengubati penyakit jiwa, agamalah jalan penyelesaian. Amalan merupakan jalan penyelesaian untuk masalah-masalah orang yang sebeginian rupa. Seperti yang saya katakan pada minggu-minggu yang lepas, apabila sahabat-sahabat kita yang mana dia terjatuh daripada masalahnya, dia ditimpakan musibah dengan dosa-dosa yang dilakukan, jangan sekali-kali kita mengambil peluang untuk kita merendah-rendahkan dia. Kita jadilah orang yang membantu dia untuk kembali ke pangkal jalan. Jadilah seseorang yang membantu dia. Jangan kita biarkan dia terus jatuh dan terus hilang daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Agama adalah unsur penting dalam mengubati jiwa yang kadang-kadang ditimpa kegoncangan-kegoncangan dan penyakit-penyakit jiwa. Kerana agama adalah jalan menuju akal sebagaimana ia adalah jalan menuju hati. Maka agama umpama alat pencuci otak bagi setiap orang. Apa yang dimaksudkan pencuci otak? Kita biasa dengar orang katakan otak kotor. Otak kotor ni apa? Pemikiran dia itu tidak waras, fikir perkara-perkara yang tak elok sahaja. Maka apa pencucinya? Agama. Pergi masjid, otak kotor dia fikir apa? Aku nak rembat selipar. Tapi agama yang mencuci otak dia, pergi masjid, aku nak ibadah, aku nak susun selipar. Itu agama. Sebab apa? Agama mengajarkan barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala berikan pahala. Dan begitu juga pahala yang berterusan jika diikuti oleh orang yang lain. Itu fungsi agama, kita faham. Sebagaimana agama adalah pembantu terbesar bagi manusia untuk mengatasi ketegangan-ketegangan dan pertentangan-pertentangan yang cenderung menimpanya. Itulah di agama. Tiada jalan lain.
agama itu adalah fitrah, fitrah manusia, yang mana agama lah yang selalu membantu manusia itu untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Pengubatan jiwa berdasarkan agama menjanjikan pengarahan-pengarahan yang besar di samping muka surat sebelah 24. Pengetahuan perseorangan terhadap dirinya. Sebab tu saya katakan tadi, dengan agama ini, dengan kita faham betul-betul konsep agama, kita tahu apa masalah kita. Kita tanya kawan kita, apa kekurangan diriku, kawan kita bantu. Apabila kita nak melakukan solat, apabila kita nak melakukan ibadah, kita rasa kekurangan, maka kita kena belajar. Itu agama. Tuhan dan agamanya serta pengetahuan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip rohani dan akhlak serta pengamalannya. Jadi dua komponen penting di dalam diri manusia, iaitu jasadiyah dan ruhiyah ataupun rohaniyah. Dua ini adalah elemen penting. Tak boleh kita hanya memberi makanan ataupun kita solidkan satu sahaja, jasad sahaja. Kita makan benda yang elok-elok, ataupun kita makan apa-apa suplemen, ataupun kita melakukan apa-apa sedaman sekadar untuk jasadiyah sahaja, tidak boleh. Kita kena bawa sekali bersama-sama kita adalah rohaniyah kita. Maka rohaniyah itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekadar jasadiyah. Maka apabila kita memelihara rohani kita, Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan akhlak kita. Akhlak. Akhlak itu di antaranya kata ulama, hadir daripada hati yang bersih. Hadir daripada nilai hati yang suci. Maka dia akan berakhlak yang baik. Dia akan menterjemahkan akhlak yang baik. Sesungguhnya pengetahuan ini dianggap lampu dan mengarahkan seseorang dalam agamanya dan menjadikan semakin berhati-hati terhadap dirinya, perbuatan-perbuatan, dosa-dosa dan cara-cara untuk mengatasinya di masa sekarang maupun yang akan datang. Itulah dia. Orang yang berada di dalam kegelapan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal zulumat. Orang yang bertaubat ingin memperbaiki dirinya itu Allah lah sebagai pemimpinnya. Maka di sana ulama kata apa, di dalam buku ini agama itu sebagai lampu cahaya yang mengeluarkan manusia yang dalam dosa, dalam maksiat ini ke arah taubat, ke arah cahaya yang terang. Adapun orang-orang kafir dan juga pemimpin-pemimpinnya itu yang Allah SWT keluarkan daripada kumpulan cahaya ke dalam kegelapan. Maka jadilah kita manusia yang keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Banyak sarjana dan pakar dan dalam penyakit-penyakit anggota tubuh manusia mengakui adanya pengaruh agama. Seterusnya, sesungguhnya di antara hal lain adalah yang dikatakan oleh Dr. Fall Ernest Aldoff, apakah sebab-sebab pokok dari apa yang kita namakan penyakit-penyakit saraf? Sesungguhnya yang termasuk sebab-sebab utama dari penyakit-penyakit ini adalah perasaan berdosa atau bersalah, dengki, rasa takut, kegelisahan, tertekan, ragu-ragu, cemburu, egoisme dan kejemuan. Banyak di sini. Seseorang itu, ini daripada segi sudut psikologi, orang yang kuat marah, orang yang panas banget, orang yang ada penyakit ragu-ragu, orang yang kuat cemburu ni, orang yang selalu tertekan, mendatangkan efek yang tidak baik kepada tubuh badan dia. Benda ni orang belajar, doktor tahu, ataupun daripada sudut bacaan psikologi kita boleh faham. Orang yang berada di dalam kemurungan, kita boleh lihat wajah dia tidak berapa seri. Bayang, sama seperti orang yang sakit, kalau muka dia pucat aja mungkin dia sakit perut. Kalau nampak dia lemah, panas badan dia, bermaksud dia itu demam. Jadi penyakit-penyakit yang Allah Ta'ala zahirkan daripada tubuh badan ini, di antaranya datang daripada ini yang dikatakan tadi, perasaan berdosa.
perasaan berdosa. Betul lah kata ulama. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan dosa-dosa kita ini, maka kita akan takut untuk berhadapan dengan manusia yang lain. Allah Ta'ala zahirkan bentuk dosa itu pada tubuh badan kita. Allah takut kita. Yang disesalkan adalah ramai orang yang bekerja dalam pengubatan jiwa adakalanya berhasil menyelidiki sebab-sebab kegoncangan jiwa yang ditimbulkan oleh penyakit. Akan tetapi mereka gagal dalam mengubati kegoncangan-kegoncangan kerana mereka dalam mengubatnya tidak menjanjikan pemasukan iman kepada Allah dalam jiwa orang-orang yang sakit ini. Orang yang mempunyai masalah-masalah yang tidak pernah selesai, maka pokok pangkalnya kembali kepada agama. Orang yang memperbaiki imannya, orang yang memperbaiki solatnya. Orang yang memperbaiki solatnya, orang yang memperbaiki cara hidupnya. Kena ingat. Jadi kalau cara hidup kita ini tak seperti cara hidup orang-orang yang mempunyai agama, kita lihat solat kita. Maka apabila kita telah melihat dan menilai solat kita, perhatikan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah benar-benar iman kita itu solid? Adakah benar-benar iman kita itu kekal mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini kita kena faham. Masalah-masalah yang berlaku pada kita hari ini, kita perhatikan solat kita. Perhatikan amalan-amalan kita. Aku ni solat-solat, aku ni gini-gini, buat-buat semua, buat baik aku buat. Tapi kenapa masih lagi mendapat kesusahan dalam kehidupan? Check semuanya. Perhatikan. Mungkin ada sebelum kita menunaikan solat, cara wuduk kita salah. Mungkin ada bacaan-bacaan kita yang tidak tepat. Di dalam solat, Fatihah tidak betul, tidak sah. Fatihah tidak betul, tidak sah. Jadi penyakit egoisme. Aku solat 10 tahun dah. Itu penyakit. Hatinya tidak boleh menerima teguran. Maka seperti saya ulang semula, orang yang menjaga imannya adalah orang yang menjaga solat, dan orang yang menjaga solatnya adalah orang yang memperbaiki kehidupannya. Jadi apa-apa segala masalah kita yang berlaku hari ini, mudahnya kembali kepada Allah. Koreksi diri masing-masing. Jangan kesalahan kita ini kita melibatkan orang-orang yang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa yang kita lakukan, jangan kita salahkan orang lain. Hari ini penyakit bencana yang menimpa kita, kita salahkan jiran kita. Kenapa? Kita salahkan orang lain. Kenapa? Kita tengok diri kita terlebih dahulu. Dosa kita bukan kongsi dengan dosa orang lain. Ada yang nak tanggung dosa saya? Sila angkat tangan. Tak ada. Dosa kamu, dosa kamu, dosa kami, dosa kami. Maka jangan melihat, jangan menunding kesalahan kepada orang lain. Lihat kepada diri kita terlebih dahulu. Lihat kepada diri kita. Bagaimana kita meletakkan Allah di dalam diri kita. Bagaimana kita mengutamakan agama. Maka selepas itu insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar, dan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu rezeki yang datang daripada sumber yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala memberikan rezeki daripada sumber-sumber yang tidak diketahuinya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaja'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan setiap pergerakan perbuatan yang baik di atas muka bumi. Cukup sekadar itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تسبيح فرع سورة سبحانك الله وبحمدك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.